Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسألك بكل اسم هو لك
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأتم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. تعليمه لله خير عبادة وخلافة ووراثة فتح السلام. تعليمه لله خير عبادة وخلافة ووراثة فتح السلام. Mengajarkan ilmu, mengajarkan ilmu karena Allah itu adalah merupakan ibadah yang paling baik. Ibadah yang paling baik adalah mengajarkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Wa khilafatin dan sebaik-baik pengganti. Artinya orang yang mengajarkan ilmu itu seperti pengganti Rasulullah. Ya. Karena kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan ilmu. Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu untuk menyampaikan ilmu, mu'alliman,
mengajar. Jadi kajian Nabi itu tugasnya mengajar, menyampaikan ilmu. Ilmu-ilmu yang datang dari Allah, yang diberikan Allah, kemudian disampaikan pada umatnya. Ya. Jadi sebaik-baik pengganti dari Rasulullah itu adalah orang yang mengajarkan ilmu. Wa wirasatin, dan sebaik-baik ahli waris. Ya. Jadi para muallim, orang yang mengajarkan ilmu itu adalah mewarisi Kanjeng Nabi. Ya, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah para ahli waris Kanjeng Nabi. Ya. Kanjeng Nabi tidak mewariskan harta. Ya, Kanjeng Nabi tidak mewariskan harta apa-apa. Sedikit pun Kanjeng Nabi tidak mewariskan apa-apa. Ya. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Innama warasul ilma. Para nabi itu mewariskan ilmu. Baman akhadahu, maka barang siapa yang mengambil ilmu tadi itu, faqad akhadha bihadzin wafirin, maka berarti orang yang mengambil ilmu tadi itu adalah orang yang memperoleh warisan paling banyak. Gitu ya. Jadi Kanjeng Nabi mewariskan ilmu, maka orang yang mempunyai ilmu, mengambil ilmu tadi itu adalah orang yang mewarisi warisan Nabi yang paling sempurna. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Itu hadisnya seperti itu. Ya. Watawassalam, maka adalah Anda menjadikan sebagai perantaraan. Jadi ilmu itu dijadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan warisan daripada Kanjeng Nabi. Ya, menjadikan apa namanya itu pengganti daripada Rasulullah. Ya, maka kita ngaji, menuntut ilmu, mendengarkan ilmu. Setelah kita terima ilmu itu, kita sampaikan pada orang lain. Itu merupakan ibadah yang paling mulia. Gitu ya. Ta'limuhu lillahi khairu ibadatin wa khilafatin wa mirasatin wa tawassalah. Itu kata apa namanya kitab ini. Syair itu begitu pengertian. Yakni ngersake sapa musannem yen anna ta'limal ilmi setuhune muruk mengajar ilmu lil muslimina maring wong Islam kabeh ben niate salihati kelawan niat kang bagus. Ya. Jadi pengertian dari syair ini bahwa mengajarkan ilmu kepada orang Islam, mengajarkan ilmu kepada orang-orang Islam, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua, pokoknya orang Islam, ya, itu dengan niat yang baik, niatnya adalah mencari ridho Allah SWT. Menegakkan agama Allah. Ya kan? Li'lai kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Karena tanpa ilmu tidak bisa. Islam ini tidak bisa dipertahankan. Ya, kalau tidak ada ilmu. Ya. Khawwa utawi ta'limul ilmi iku khairu ibadatillahi. Sebagus-bagusnya ibadah maring Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada orang yang berjuang membela agama Allah. Boleh saja
lewat ekonomi, lewat politik misalnya ya, menjadi anggota DPR atau menjadi pemimpin pemerintahan, monggo silakan dengan niat membela agama. Tapi nah ya, mengajarkan ilmu ini sebaik-baik ibadah tadi. Sebab kadang-kadang kalau sudah di sana itu niatnya melenceng. Setelah jadi anggota DPR sudah lupa niat yang pertama tadi itu untuk membela Allah, membela agama, ternyata hilang. Ya, jadi sudah bukan karena Allah tak lagi, tadi yang dicari adalah lain, mencari uang, mencari kedudukan dan sebagainya ya, apa namanya, berlomba-lomba, apa namanya, untuk mencari kekayaan ya. Tapi kalau ilmu tidak, insya Allah lebih banyak ikhlasnya ya. Jadi mengajarkan ilmu itu dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah, itu ibadah yang paling bagus di sisi Allah. Khairu ibadatillahi, sebaik-baik ibadah kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Ya. Ai abdaluha tegese luwih abdal. Jadi paling tinggi pahalanya, lebih abdal ya. Paling tinggi akan pahalanya paling tinggi dibandingkan yang lain-lain selain menyampaikan ilmu. Gitu ya. Likaulihi karena ningali dawuhe Kanjeng Nabi, karena ada hadisnya Rasulullah menyatakan alaihi salatu wassalam, apa karena katakan Kanjeng Nabi, ma'afada ora aweh fa'idha sapa al-muslimu wong Islam akhahu ing dulure muslim fa'idatan kelawan fa'idha abdallah kang luweh utama min hadisin hasanin, ini bangsa ke hadis kang bagus, balakahu kang teko opo hadis in muslim babalakahu maka nukin nulin neka akhir sapa muslim ing ilmu ya. Ini hadis Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dawuh ya kan, tidak ada yang lebih manfaat kalau kita memberikan ke orang yang ingin memberikan manfaat kepada orang lain ya, itu tidak ada yang lebih manfaat daripada menyampaikan ilmu kepada orang lain sesama umat Islam ya. Jadi tidak ada yang lebih manfaat untuk disampaikan kepada orang Islam melebihi manfaatnya ilmu. Itu kata Rasulullah ya. Ma'afadal muslimu akhahu fa'idatan abdala. Ya, yang lebih abdal tidak ada min hadisin hasanin, daripada hadis yang bagus dalam mendengarkan ilmu ya, apa itu dari Al-Quran atau dari hadis dawuhnya para ulama, ilmu yang bagus ya, setelah dia terima balaghahu ya, yang sampai jadi ilmu tadi itu sampai pada dia kemudian disampaikan pada orang lain, faballaghahu. Jadi setelah kita menerima ilmu kemudian ilmu itu disampaikan pada saudara-saudara kita yang lain, itu adalah sesuatu yang paling manfaat. Begitu sabda Rasul. Wa qaulihi lan dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatun utawi kalimat siji minal khairi saking kebagusan, yasma'uha kang krungu ya sapa wong ing kalimat, yasma'uha kang
sapa wong ing al-kalimat bayu alimuha mongkon nuli mulangake sapa wong ing kalimat ya. Jadi setiap kalimat ya kan, kita dengar kalimat itu, apa itu dari Al-Quran, dari hadis, atau dari ulama, satu kalimat didengar ya, setelah kita dengar kemudian diajarkan, kita ajarkan pada orang lain kalimat ini ya. Kalimat itu diajarkan pada orang lain ya, kemudian sampai mengajarkan dia sendiri mengamalkan ya. Jadi ilmu yang didengarkan tapi itu di samping diajarkan pada orang lain, dia sendiri juga mengamalkan ilmunya. Banyak malu ya. Iku khairun luwe bagus lahu kadwe wong min ibadah di sanatin tinimbang saking ibadah setahun. Coba satu kalimat ya. Jadi kita mendengarkan satu kalimat, apa itu dari Al-Quran, apa dari hadis, atau dari dawuhnya para ulama, kemudian kalimat tadi itu kita terima ya, dan kita kerjakan, kita amalkan untuk diri kita sendiri ya. Dan setelah kita kerjakan, kita berikan juga kepada orang lain. Itu lebih abdul ya, lebih bagus daripada ibadah satu tahun satu kalimat. Itu sedekah Rasulullah, kita wajib percaya karena itu kami Nabi ya. Gitu ya. Alasannya apa? Alasannya li anna ta'lima karena setuhune muruk ya, iku al istighalu ketungkul pitak milil kalbi kelaman nyampur nahake ati watak hirihi lan bersiake ati ya. Karena ilmu yang kita ajarkan tadi itu adalah untuk membersihkan hati, hati-hati yang kotor itu bisa bersih dengan adanya ilmu tadi itu ya, baik untuk diri kita sendiri maupun juga untuk orang lain ya. Itulah sebabnya orang yang menyampaikan ilmu itu bagaikan orang yang sudah punya cahaya. Punya cahaya, dia sendiri berjalan di atas cahaya, mengajak orang lain ikut di cahaya ini gitu ya. Jadi manfaatnya itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain, untuk orang banyak. Itulah masalahnya gitu. Maka Sayyidina Ali pernah dawuh, mal fakhru illa li ahlil ilmi innahumu ala huda limanistada adillahu. Tidak ada kebanggaan ya, tidak perlu dibanggakan kecuali bagi orang yang ahli ilmu. Mal fakhru illa li ahli ilmi ya. Sebab apa? Orang yang ahli ilmu artinya dia sendiri orang alim, punya ilmu, kemudian diajarkan kepada orang lain ya. Orang ini selalu berjalan di atas petunjuk kebenaran, ala huda, mengikuti petunjuk dari Allah SWT ya. Kemudian liman istada adillahu, di samping dia itu berjalan di atas petunjuk Allah SWT, mengajak orang lain gitu ya. Ya kan, mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk kebenaran tadi itu. Itu alasannya. Begitulah Sayyidina Ali ya. Jadi tidak keluar dari apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi tadi itu ya. Jadi satu kalimat apa misalnya tentang hadis ya, dia sendiri dengar dari apa namanya para ulama ya, ketika ngaji kemudian setelah itu diamalkan, setelah diamalkan diajarkan pada orang lain
itu lebih bagus daripada ibadah satu tahun. Itu kajian Nabi Daud, ya. Ya, alasannya karena mengajarkan ilmu itu adalah kesibukan al-istighol, kesibukan bitakmilil qalbi, untuk menyempurnakan hati. Jadi hati itu hati-hati yang kotor jadi bersih dengan ilmu tadi, ya. Karena penyakit hati itu kan berbahaya, ya. Penyakit hati itu misalnya sombong, takabur, merasa lebih bagus daripada orang lain, itu bahaya. Ya kan? Orang yang ada sombongnya sedikit saja, dia akan masuk surga. Kan bahaya itu. Ya, kemudian ada lagi namanya hasad. Hasad itu dengki pada orang lain, benci pada orang lain. Ya, ini juga habis amalnya, kebaikannya habis gara-gara dengki tadi. Demikian juga ada penyakit hati yang lain, misalnya cinta harta, cinta dunia, lupa kepada akhirat, itu juga bahaya. Penyakit-penyakit hati itu bisa hilang, yaitu apabila belajar atau ngaji, gitu ya, ilmu yang manfaat, ya. Jadi di samping dia sendiri hatinya bersih, ya, karena mengamalkan ilmu tadi itu juga bisa membersihkan orang lain. Bitak milil kalbi watak hirihil nuce ake hati. Alladhi waka utawi kalbi hati. Iku asrapu mahu weh mulyane barang wil insani kang tetep in dalam manusia. Jadi di dalam diri kita ini ada hati. Ini adalah bagian yang paling mulia, hati itu. Ya, kalau hati ini bagus, seluruh tubuh bagus. Itu saudara. Ya, apabila hati itu jelek, seluruh tubuh jelek. Jadi intinya itu adalah, ya. Maka ilmu mengajarkan ilmu ini pekerjaan yang paling mulia. Coba bapak yang diajar manusia. Ya kan? Berbeda dengan orang sibuk dengan ngurusi barang-barang, ngurusi barang-barangnya, itu barang mati. Orang yang sibuk ngurusi uang, ya uang itu aja. Ya, kalau ilmu ini yang diurus itu manusia, yang disampaikan pada manusia. Lah manusia itu punya bagian dalam dirinya itu hati. Ya, jadi ilmu tadi itu adalah untuk membersihkan hati. Itu, itulah kelebihan daripada ilmu. Ya. Jadi hati itu adalah merupakan bagian yang paling mulia di dalam diri manusia. Asrafu ma fil insan. Alladzi waqa utawi insan iku asrafu mawjudin. Luweh mulia mulyane perkara kang mewujud ala arti ing atase bumi, ya. Jadi di atas bumi ini yang paling mulia siapa? Manusia. Gitu ya. Jadi bukan yang lain, ya. Seluruhnya kalah dengan kemuliaan manusia. Manusia makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi. Kemudian di dalam diri manusia itu ada bagian yang paling mulia apa? Hati. Gitu ya. Maka ilmu itu disampaikan kepada manusia makhluk yang paling mulia, kemudian masuk ke dalam hatinya, bagian yang paling mulia di dalam tubuh manusia. Gitu ya. Asrafu mawjudin ala ardi. Manusia itu adalah sebaik-baik makhluk yang ada di muka bumi. Tidak ada yang melebihi manusia, tidak ada. Maka kita bersyukur pada Allah SWT, ya, bahwa kita ini diciptakan sebagai makhluknya yang paling mulia di muka bumi, yaitu manusia. Ya, kan? Alhamdulillah saya kok dijadikan manusia, kok tidak dijadikan kambing, tidak dijadikan sapi. Umpama jadi kambing, saya sudah kemarin sudah disembelih, ya, kan? Dia dijadikan korban, lebih-lebih ayam,
Setiap hari diadakan sate, sapi juga begitu, setiap hari disembelih. Alhamdulillah, saya lah dijadikan manusia oleh Allah Ta'ala. Gitu ya. Oleh karena itu, maka kemuliaan kita sebagai manusia ini wajib dipelihara. Memeliharanya bagaimana? Dengan ilmu tadi. Gitu ya. Maka kemanusiaan ini akan tetap menjadi mulia apabila kita itu punya ilmu. Tadi itu. Maka jangan sampai kita tidak ikut ya. Ada orang yang hanya sibuk aja. Ya, setelah rumah tangga sudah tidak pernah ngaji lagi. Setelah kawin leren, ya, namanya biren. Terus wis rabi leren. Tidak pernah ke masjid. Ya, karena sibuk bekerja. Ya, hanya sibuk mencari uang untuk kepentingan diri dan keluarganya, tapi ibadahnya tidak diopeni. Ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Maka kita jangan sampai seperti itu. Ya dah, harus ada waktu. Ya dah, menuntut ilmu dari itu. Ya. Dan tidak boleh berhenti. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai dari bayi. Minal mahdi dari bandulan. Ilal lahdi sampai ke liang kubur. Ya dah. Jadi menuntut ilmu itu mulai dari lahir sampai mati. Contohnya apa? Begitu lahir, bayi itu sudah diadzani. Itu namanya menuntut ilmu. Orang tuanya, ayahnya mengadzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar di telinganya. Ya kan? Yang kanan diadzani. Setelah itu di telinga kiri dikomati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu alla ilaha illallah. Dan selanjutnya. Berarti bayi ini sudah mulai belajar. Dia menerima, merekam apa yang disampaikan oleh orang tuanya tadi. Itu namanya haji. Itu ya. Kemudian selanjutnya diteruskan bayi ini tadi, anak ini didengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Setelah mengerti, anak itu sudah mulai didengarkan ucapan-ucapan kalimat thayyibah. Anak itu meniru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, semakin besar, anak ini sudah mulai mendengar dan mulai bisa berbicara. Terus-menerus dididik menjadi anak yang soleh. Jangan berhenti, terus mengaji. Ya kan? Sampai dewasa, lebih banyak ilmu yang dia terima. Sampai mati, tetap ngaji. Buktinya apa? Pada saat sudah dikubur, dia lagi. Ya kan? Diadzani lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan selanjutnya. Itu namanya menuntut ilmu di liang lahat. Gitu ya. Supaya dia tidak lupa. Nanti pada saat ditanya oleh malaikat munkar nakir, man rabbuka, dia ingat la ilaha illallah. Selamat. Gitu ya. Jadi menuntut ilmu itu tidak boleh berhenti minal mahdi. Ilahilah di ada mengatakan usianya long life education, pendidikan selama hidup, ya selama hidup menuntut ilmu itu adalah ilmu agama gitu ya. Ya wahwa utawi ilmu manusia ya. Aidan halimali iku khairu khilafatin sak bagus-bagus ganti minal maula saking bendoro subhanahu wa ta'ala maha suci Gusti Allah Ta'ala. Jadi manusia itu adalah sebaik-baik pengganti khilafah, yaitu khalifah di muka bumi ini. Allah menciptakan Nabi Adam itu sebagai khalifah pengganti Allah di muka bumi ini. Ya, jadi kita ini adalah sebagai khalifah menggantikan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah kepada kita supaya bumi dimakmurkan untuk ibadah kepada Allah. Itulah namanya khalifah.
Jadi Allah sudah menyatakan kepada para malaikat bahwa Allah menjadikan khalifah di muka bumi ini. Ya, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Para malaikat waktu itu kenapa kok bukan kami yang dijadikan khalifah di muka bumi itu? Ya, kan? Padahal manusia itu suka berbuat kejelekan, ya, permusuhan, bunuh membunuh. Sedangkan kami ini adalah makhluk yang suci. Itu kata malaikat begitu. Ya, tentang kenapa yang dijadikan sebagai khalifah di muka bumi itu adalah manusia, kok bukan malaikat? Itu malaikat sepertinya mengaku kami lebih berhak untuk menjadi khalifah, bahwa kami adalah selalu mensucikan engkau ya Allah. Tapi oleh Allah dijawab, inni a'lamu ma la ta'lam. Aku lebih tahu daripada yaitu apa yang kamu ketahui, itu kata Allah, ya. Kemudian Allah tetap menciptakan Nabi Adam, kan itu ya. Kemudian Nabi Adam oleh Allah diberikan bekal ilmu, ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan ilmu seluruh nama-nama yang ada di alam ini kepada Nabi Adam. Diberikan ilmu. Ya, tak? Ya, setelah Nabi Adam punya ilmu, kemudian para malaikat dipanggil, ya, tak? Oleh Allah ditanya, malaikat, coba terangkan, ini apa namanya? Ya, tak? Barang ini apa namanya? Malaikat tidak bisa menjawab, ya, bahwa kami tidak tahu ya Tuhan, ya. Yang aku tahu hanya apa yang kau berikan kepada kami. Ya kan? Setiap ditanya jawabannya begitu, saya tidak tahu ya Tuhan. Ya kan? Akhirnya apa? Setelah malaikat tidak bisa menjawab, semua pertanyaan tidak bisa menjawab, kemudian Nabi Adam dipanggil, disuruh menerangkan satu persatu nama-nama oleh Nabi Adam dijawab. Seluruhnya dijawab namanya, itulah namanya ilmu. Ya. Maka para malaikat merasa kalah. Oh, nengenu Adam itu luar pintar tibanya. Ya. Kemudian para malaikat disuruh sujud untuk menghormati Nabi. Dan ya, karena Nabi Adam lebih alim, lebih mengerti punya ilmu dibanding dengan malaikat tadi itu. Itu ya. Maka Nabi Adam itu oleh Allah dengan bekal ilmu itulah diutus oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya kan? Maka bumi ini semakin berkembang. Begitu hebatnya bumi ini. Ya, semakin berkembang, semakin berkembang karena manusia punya ilmu. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini ilmu pengetahuan semakin canggih, ya, teknologi yang dimiliki oleh manusia menjadikan dunia ini begitu hebat, ya, itu adalah karena ilmu tadi itu, gitu ya. Maka kita ini merasa syukur, alhamdulillah, bahwa kita ini oleh Allah dijadikan sebagai manusia, ya, yang lebih abdal. Ya, dan yang bisa mengalahkan makhluk-makhluk yang lain lagi itu, maka kita jangan sampai tidak punya ilmu. Lebih-lebih ilmu yang wajib yaitu ilmu agama. Karena untuk kepentingan hidup di dunia maupun juga untuk kepentingan kebahagiaan nanti di akhirat. Demikianlah sedikit apa yang jadi tambahan bagi kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.